Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avita Triani Khairunisa. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara merawat wajah agar lebih baik dan tentunya lebih cantik. Baiklah, saya akan membuat masker wajah dari bahan-bahan ini. Saya sudah siapkan 1 sendok makan madu. Campurkan 1 sendok makan tepung beras dengan madunya. Lalu campurkan susu beruang dengan madu dan tepung berasnya. Cukup 1 sendok makan. Ini sudah kita aduk. Jika terlalu cair, kita tambahkan tepung berasnya. Usahakan maskernya harus kental ya. Kita harus membersihkan wajah kita dulu dari make up atau dari kotoran apapun ya. Jadi sebelum kita memakai maskernya, kita harus cuci muka dulu. Tapi ini saya sudah cuci muka dan kita langsung saja mengaplikasikan maskernya ke wajah kita ya, menggunakan kuas. Kita harus mengaplikasikan maskernya dengan rata. Pokoknya harus sampai rata. Nah, ini sudah kita aplikasikan. Harus rata ya, pengaplikasiannya. Dan jangan lupa hindari masker dari mata dan mulut. Setelah itu, kita tunggu maskernya sampai kering, sekitar 20-30 menit. Tunggu dulu ya, sampai kering. Udah. Nah, ini maskernya udah kering. Kita bersihkan maskernya dari wajah kita. Kita bersihkan dulu ya. Nah, ini sudah saya bersihkan maskernya dan hasilnya, taraaa, wajah saya terlihat lebih fresh dan enak sekali. Pokoknya setelah memakai masker dan bahan-bahan yang saya terapkan tadi,
manfaat masker ini bisa merawat gigi Anda agar lebih baik, agar lebih fresh, nggak kusam, dan bisa menghilangkan jerawat-jerawat yang tumbuh di area wajah Anda. Nah, masker ini harus rutin menggunakannya agar hasilnya lebih baik lagi. Jika ada sisa masker seperti ini, jangan dibuang ya. Kan kalau sisa gini lebih baik kita pakai lagi, bisa kita taruh di kulkas dan kita pakai lagi sekitar 2 hari. Jadi pemakaian masker itu sekitar seminggu 3 kali atau 2 hari 1 kali. Itu kepada diri saya, semoga bermanfaat.